Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada tanggal 17 Agustus 2021, Kuarcap Kota Bogor membagikan 100 box makan siang yang dibagikan ke 3 kuaran di Kota Bogor, lalu dibagikan pada warga sekitar kuaran masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kuarcap Pramuka Kota Bogor, khususnya Pramuka Peduli, alhamdulillah hari ini kita bisa berbagi bingkisan nasi box dari Wahyu, kita bisa kepada Pramuka Peduli dan nanti disalurkan melalui kuaran-kuaran. Hari ini ada kuaran Bogor Tengah dengan Waka Abdimas Kak Tetik. Terima kasih kakak, ini silakan, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih pada Wahyu yang telah memberikan bantuan paket makanan siap santap untuk Pramuka Kuarcap Kota Bogor melalui Satgas Pramuka Peduli yang akan dibagikan kepada masyarakat pada hari ini. Namanya 1.000 paket. Jadi terima kasih sekali lagi dan titip ini pada Pramuka Peduli Optimas untuk bisa membagikan ini pada yang berhak. Semoga membantu ya. Dan semoga barokah bagi semua. Amin. Bantuannya biasanya kita renovasi warung atau pinjaman dana seperti itu. Nah, untuk saat ini sendiri kami memberdayakan warung-warung makan yang ada di Bogor untuk bisa membantu bagi warga-warga yang terdampak COVID. Jadi mereka menyumbang juga ke Wahyu-Wahyu. Sebenarnya Pak punya itu juga ya. Iya, betul seperti itu. Jadi kan untuk kita sendiri sejak Jabodetabek itu ada 16.000 mitra. Salah satunya di Bogor. Nah, kita berdayakan selama ini kan warung makan selama PPKM dan COVID ini terdampak ya Bu ya. Gitu. Jadi kita bantu warungnya untuk membantu orang lain juga. Terima kasih. Sama-sama. Makasih ya. Lalu di hari ini, tepatnya tanggal 19 Agustus 2021, Kuarcap Kota Bogor mengadakan vlogging disinfektan di daerah Bogor Barat, khususnya di Kuaran Menteng Asri. Kegiatan ini guna mengurangi dampaknya demam berdarah. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Arha dari TV Pramuka melaporkan.